Halo, Dek. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Bang, Abang jadi pulang kan tahun ini? Abang belum bisa janji. Tapi nanti kalau Abang bisa dan ngeburu, mungkin di hari ketiga, Abang bisa langsung deh dari Jawa menuju Lampung. Kenapa nggak dari awal sih, Bang? Ibu sendiri loh di rumah. Iya, Abang tahu. Tapi kan, Bang, dengerin Raya. Raya, kalau bisa cuti pasti Raya yang pulang, Bang. Masa iya Ibu ngerayain Idul Fitri hari pertama sendiri? Abang gak kasihan apa? Halo. Yang, aku sudah isiin kuota untuk mudik kita ya. Iya, makasih. Yang, kalau tahun ini kita pulang ke rumah ibu gimana? Loh, bukannya tahun ini mudik ke tempat orang tua aku. Kan kamu sudah janji. Iya, aku tahu. Cuma keadaannya sekarang ini adalah adikku masih belum dapat cuti. Kan dia masih baru di pers. Setidaknya kamu harus bijak dengan ucapan kamu dulu. Dan harusnya kan tahun ini kita pulang ke rumah orang tuaku. Nih, kamu bawa duluan ya, soalnya ngantuk banget. Boleh. Gak apa-apa kan? Bang, Abang, bangun. Ya. Raya. Kak Iis mana? Itu di belakang. Kalau ibu? Ibu lagi ke warung sebentar beli sayur. Takut kehabisan katanya. Yang, kamu ngajak aku pulang ke sini? Iya. Jadi kita lebaran di tempat ibu? Ini kita udah di sini, artinya kita lebaran di sini. Makasih ya, Yang. Sama-sama. Lagian, ibu juga sendiri. Tapi tadi pas di jalan Raya sempet telepon kalau dia ada liputan di sini. Jadi ya biar sekalian lebaran bareng di sini. Iya, Bang.
Kebetulan. Ya udah Kak, sini mana tasnya aku bawain. Makasih ya.